menolak untuk menandatangani surat cerai tersebut. Setibanya di rumah, melihat surat pernyataan cerai ini sudah ada di meja, tersangka hilap kalap mata dan memukul dengan menggunakan helm ke arah kepala tersangka korban. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.